bertempat di Gedung Fakultas Kedokteran Udinus di Jalan Imam Bonjol, Semarang. Aksi sosial donor darah dalam rangka memperingati Hari Donor Darah Sedunia yang jatuh pada tanggal 14 Juni. Setiap tahunnya ini dibuka secara langsung oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Dianuswantoro, Dr. Kusningsih, dan dihadiri secara langsung perwakilan dari Rumah Sakit Umum Pusat atau RSUP Dr. Karya di Semarang yang bekerja sama dalam pengambilan darah. Aksi donor darah ini pun disambut antusias Civitas Akademika Udinus. Mereka dengan senang hati mendonorkan darahnya untuk membantu mencukupi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan untuk keperluan medis. Dr. Kusningsih menjelaskan, aksi sosial donor darah di Udinus sendiri sudah menjadi agenda rutin yang dimotori oleh KSR Udinus. Udinus itu sudah sering melakukan kegiatan donor darah yang diinisiasi oleh adik-adik KSR dan juga adik rumah sahabat. Namun hari ini istimewa karena di Hari Donor Darah Sedunia kita diajak oleh Rumah Sakit Karyadi, khususnya di bagian instalasi laboratorium terpadu untuk donor darah bersama. Dan ini kami menyambut gembira karena ya apa yang kami lakukan juga akan berguna bagi orang-orang yang membutuhkan, sehingga kami mengajak semua masyarakat Udinus maupun di luar Udinus untuk hadir di Udinus ini melakukan donor darah bersama-sama. Aksi sosial donor darah ini pun disambut hangat RSUP Dr. Karya di Semarang. Sebab sangat membantu dalam mencukupi ketersediaan darah bagi warga yang membutuhkan. Apalagi di RSUP Dr. Karya di Semarang, kebutuhan darah setiap bulannya hampir 7.000 kantong. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah karena dengan adanya kegiatan dan kerjasama antara dari Udinus, tim KSR Udinus dengan kami di unit transfusi darah Rumah Sakit Karyadi, kami dapat memberikan pelayanan, dapat membantu kebutuhan kantong darah di Rumah Sakit Karyadi. Kebutuhan kami rata-rata sekitar 7.000 sampai 8.000 kantong per bulan. Untuk itu memang kami dari unit transfusi darah yang sekarang namanya unit pengolah darah itu harus bekerja keras dalam pemenuhan kebutuhan kantong tersebut. Alhamdulillah mendapat sambutan baik dari tim KSR Udinus untuk bekerja sama kita saling berkolaborasi dalam pemenuhan kantong darah ini. Tutup cerita, melaporkan.